Duta Besar Israel Gilad Ir dan diusir keluar dari sidang Majelis Umum PBB di New York pada Selasa 19 September. Pengusiran itu karena Gilad Ir dan mengganggu Presiden Iran Ebrahim Raisi saat berpidato. Inilah detik-detik Gilad Ir dan digiring keluar dari lokasi sidang Majelis Umum PBB. Pria berkepala pelontos itu dikawal oleh aparat keamanan. Gilad Ir pun mengaku ia diusir dan ditahan lantaran aksi kebrutalannya yang tidak dapat diterima. Pasalnya, Dubes Israel sempat menunjukkan foto Mahsa Amini saat Presiden Iran berpidato. Ia tiba-tiba masuk ke ruangan dan menunjukkan foto tersebut sembari mendekat ke podium Ebrahim Raisi. Diketahui Mahsa Amini merupakan wanita Iran yang meninggal dan memicu aksi demo di negara tersebut. Gilad Ir mengaku dirinya berdiri bersama rakyat Iran untuk memprotes pembunuhan yang dianggap keji terhadap Mahsa Amini. Dalam acara tersebut, Ir membawa foto Amini yang bertuliskan wanita Iran berhak mendapat kebebasan sekarang.